Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kita sudah saksikan di cuplikan video pertama itu ada video burung surga yang lagi menari memikat pasangannya, Mas Bro ya. Nah, ternyata tarian tersebut juga ada di pikat burung kutilang kita ya. Nah, ini saya sangat suka sekali karena tidak setiap burung itu mempunyai tarian seperti itu ya. Ternyata burung kutilang mempunyai tarian yang sangat eksotis, mirip sekali dengan tarian burung surga tadi, Mas Bro ya. Nah, ini pikat saya Limin, ini kita pasang, nanti kita lihat reaksinya. Nah, ini dia sudah menari, Mas Bro ya. Nah, ini kalau dia menari seperti ini berarti yang mendekat dipastikan adalah burung kutilang betina. Karena jika pikat kutilang Anda menari seperti ini dengan memekarkan ekor dan mengangkat bulu seperti ini, mengembangkan bulu, maka bisa dipastikan bahwa pikat kutilang Anda adalah pikat kutilang jantan, Mas Bro ya, yang pasti dia sedang birahi dan merayu pasangannya ya. Nah, ini kita bandingkan dengan video burung surga yang juga lagi memikat pasangannya, Mas Bro ya. Nah, ini tariannya sangat eksotis sekali. Bersyukur ternyata burung kutilang juga mempunyai tarian-tarian eksotis seperti ini, Mas Bro ya. Dan saya perhatikan pada burung-burung yang lain itu seperti burung terucukan yang masih kekerabatan dekat dengan burung kutilang, itu seperti kutilang emas dan kutilang zebra dan yang lain-lain, itu tidak ditemukan tarian seperti ini, Mas Bro ya. Tarian seperti ini hanya ditemukan pada burung kutilang saja. Nah, kita bisa saksikan. Nah, ini dia lagi nari-nari seperti ini, Mas Bro ya. Namun jika pikat kutilang Anda tidak menari seperti ini, jangan buru-buru mengatakan bahwa kutilang Anda itu kutilang betina, karena bisa diprediksi juga bahwa kutilang Anda mungkin masih muda dan dia belum birahi. Dan ini ada video saya selanjutnya nih, Mas Bro ya. Nah, di video ini burung kutilangnya sudah mendekat di sebelah atas ya. Nah, ini burung kutilang liarnya sudah di atas ini, Mas Bro ya. Nah, nanti kita bisa saksikan bahwa Li Min juga melakukan tarian dan dipastikan ini yang datang adalah burung kutilang betina, Mas Bro ya. Nah, tarian seperti ini bisa dilakukan saat dia lagi birahi dan dia mendekati burung kutilang betina, Mas Bro ya. Nah, ini kita saksikan juga ada burung surga yang sangat terkenal ya kecantikannya. Nah, ini dia lagi merayu pasangannya dengan cara menari, Mas Bro ya, sama halnya yang dilakukan oleh burung kutilang. Nah, tarian-tarian seperti ini, Mas Bro, dilakukan oleh burung jantan yang birahi dan dia sedang merayu pasangannya untuk melakukan perkawinan. Tarian-tarian seperti ini bisa dilakukan pagi dan sore, tentunya saat dia lagi memikat pasangannya, Mas Bro ya. Karena ini tarian dilakukan agar memikat betina agar mendekat untuk bisa melakukan perkawinan. Nah, ini terjadi pada pikat kutilang saya Li Min ya. Nah, ini dia lagi birahi berat ini, Mas Bro ya. Nih, sampai dia kayak menjalankan kayak dia berjalan dengan sayapnya nih, Mas Bro ya. Nah, ini mekar sekali bulunya nih, Mas Bro ya, dan juga ekornya ngembang. Nah, ini ternyata dia lagi birahi berat nih, Mas Bro ya. Nanti kita mau carikan pasangan, Mas Bro ya. Kita mau carikan tentunya juga kutilang betina yang jina dan juga sudah memasuki umur di atas kurang lebih 2 tahun, Mas Bro ya, agar nanti kita bisa jodohkan. Karena kasihan juga kalau dia seperti ini, Mas Bro ya. Nah, ini lagi birahi berat ya, Mas Bro ya. Oke, yang belum subscribe channel ini silahkan tekan tombol subscribe, karena sejatinya tombol subscribe itu diciptakan untuk ditekan, bukan diputar, dijilat, lalu dicelupin. Nah, terima kasih banyak telah subscribe channel ini. Semoga mendapatkan kesuksesan dan semoga terhibur dengan video-video saya. Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam baret hitam. Salam tari yang membagongkan. Huh?